Kembali lagi bersama gue, Simplon Jaga Assassins. Kali ini gue buka main game. Dan hari ini ya, hari Natal tanggal 25 Desember ya. Sekarang udah malam ya. Dan gue dapet sih baru tadi guys. Dan gue langsung unboxing aja di kamar langsung. Jadi tanpa basa-basi dan tanggal 25, selamat hari Natal buat kalian semua ya. Dan gue sebenarnya mau nanti tanggal 1 Januari, tanggal 31 Januari malamnya pengen main kembang api, mau direkam. Cuman kan ini lagi COVID-19, jadi gak bisa guys. Jadi kita gak bisa main kembang api di rumah orang gitu. Soalnya di rumah gue sedikit gak ada alamat rumah yang gede gitu. Dan gue gak bisa main kembang api, dan langsung aja kita bikin video Natal, spesial Natal di sekarang ini. Dan di sini gak ada apa ini guys. Nggak tahu nih, gue juga nggak tahu nih. Misalnya di sini masih dibabelin ya, masih dibabelin. Ini mereknya Predator kalau nggak salah, Acer Predator ya. Ini logonya logo Acer Predator gue. Nanti thumbnailnya gue akan pasangnya nanti udah dibuka babelnya. Di sini ada, pertama ada fun yang lebih biar lebih rapi ya. Gue akan gunting dulu sebentar di bawah guys. Wah. Kalau kayak gini sih sebenarnya gue nggak tahu ya isinya apa ya. Semoga aja ini. Hey, wow. Sudah juga ya. Boleh bermain lagi. Kita bikin video unboxing, nanti gue bikin video unboxing di sebelah sini. Kamu bisa lihat di sini. Oh, ada tulisan ya, ada tulisan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ ada tulisan. Dan ya udah, di sini ada tulisan yang bisa pop dan apa yang bisa. Semoga aja terfokus. Semoga ya, gua akan jadi bimbo. Biar ini selalu sus. Ini guys. Ini kayaknya barang ini barang apa? Pokoknya yang berhubungan dengan YouTube gua. Supaya bisa terdapat garansi kalau misalnya rusak gitu. Kalau misalnya isinya tidak sesuai atau tidak rusak, maksudnya atau rusak atau tidak apa sih namanya, yang dikasih garansi juga ada. Kayaknya dirasanya enak ya ini. Nah, ini wow, 5-1-1 gaming set di sini. Ini kayak gini. Semoga fokus ya, semoga fokus. Oke, setelah itu di atas ada tulisan Gear Turkan Green. Ini 5-in-1 gaming set, P51 gaming set, Vantage. Ini Predator, kalau nggak salah logo Predator ini. Dirupa, terus ini buat langsung email cs@chubby.com. Kayaknya kalau kalian mau beli atau mau kontak, itunya official store nya masih di sini. Yang ini ya, semoga fokus. Semoga fokus ya. Dan di sini ada logo, ada gambar ini, mouse, keyboard, headset, monitor, dan juga stand gitu loh. Dan gak usah lama-lama, kita akan lihat isinya ya guys ya. Bukanya di meja ya, supaya lebih enak kelihatan sama kalian. Parah banget di sini kita tuh wow, ada mousepad merek Vantage ya, mousepad ini bagus, mousepadnya tuh
boleh lah ini bisa dibelikan beli-beli karena pas banget gue belum beli HP dan ternyata sudah dibelikan oleh hadiah Natal. Hadiah pertama gue taruh di bawah ya. Hadiah pertama adalah vintage mousepad ya. Wow, mousepad. Mousepadnya aja udah gede begini, meja gue ngamut. Aduh, boleh lah ini agak lumayan ya. Cukup kan masih depan itu gue buka, nanti bukanya nanti ya di sini. Kita tarik ini. Wow, apa itu? Apa itu? What is this, my friend? Ini apa ini? Gak tau ini kayak. Gue masukin dulu. Gak usah masukin biar kalian bisa lihat nanti. Nanti akan kasih view gitu ya. Nanti kasih view terakhir nanti gue akan kasih lihat view-nya. Ini kalian bisa lihat di sini vintage. Kayak gini. Nah itu kita taruh dulu di meja. Ini 5, emang 5 gear sih. Dan ini ada monitor, ada ini. Ini ada cara memakainya. Di sini ada headset juga. Oh ya, coba ini kayaknya itu gak sih pas gak sih. Wah, boleh lah ini guys. Ini parah banget ya. Nah. Dia ini suara gua aja hampir gak kedengeran. Beda sama yang ini. Beda yang sama kebun satunya satu lagi. Ini biasa gua pakai ini. Beda nih. Beda. Aduh. Coba dulu di sini. Ya, pertama ini yang ini. Apa sih ini? Gua harus cek dulu sih. Di depan ini. Di bagian depan. 2, 3, 4. Oh, isinya 4 dulu guys. Wow. Ada mouse juga dong, parah banget. Dan ini gue gak bisa buat ini gue punya meja. Dan kayaknya nanti terakhir deh gue bayarin deh. Gue azam ntar guys, gue pasang dulu ininya untuk ininya. Ntar gue masuk-masukin dulu guys. Nanti takutnya susah untuk masukin yang gitu. Hadiah Natal kok mahal banget gitu. Parah. Dan ini gue coba cek di sini. Ini yang pertama gue buka explore-nya gila adalah pertama ada headset, gue masukin deh aja di sini. Ini gue punya mouse mundurin ke belakang dulu. Ini gue punya mouse juga mundurin ke belakang di sini jadi kayak gini. Di sini ada mousepad ya, gue langsung buka aja deh ya sama mousepadnya. Karena mousepadnya jadi pas dan nanti yang paling besar gue akan kasih lihat kalian, parah banget. Di sini pun masih nggak tahu nanti ini satu paket ya, ini sama ini ada satu lagi nih buat paketannya nih di sini. Ini apa guys, ini kayak stand gitu guys yang di depan itu. Nah betul kan gue bilang apa, stand ini kalau nggak salah masukinnya ke bawah sini. Ini kayak stand gitu, cuma gue nggak tahu stand ini stand buat apa. Stand ini buat apaan ini? Gue nggak tahu. Apa? Hah? Coba gue lihat dulu sebentar untuk membungkusnya. Karena parah banget. Kayak stand untuk dibungkusnya ini yang kayak stand ini. Tuh ini kayak stand gitu, cuma gue nggak tahu fungsinya. Buat yang tahu fungsinya silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena ini fungsinya minta ampun, gue nggak tahu. Yang pertama di sini gue akan kasih lihat, di sini ada mousepad, ada apa sih namanya di sini, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu sama sekali gue ini. Oh di sini ada ini ya. Oh gue tahu ini buat ini pertama. Oh iya okay. Ini buat taro headset gitu loh. Di sini kita udah masukin, habis itu ininya kita putar nih. Oh, my friend di sini. Jereng. Kok nggak muat sih? Nggak kuat loh. Lo ini nggak kuat, ini nggak kuat. Salah, my friend. Di sini kabel ininya untuk ininya nanti gue akan coba.
masih ada plastiknya guys bagian atasnya. Ini makanya nggak bisa karena plastiknya masih ada di bagian atas. Lama. Sebentar guys. Udah berapa menit lagi? Bisa lihat di sini untuk bagian depannya. Semoga fokus ya, karena cahayanya sedikit di sini kurang dekat. Sini gua akan taruh di atas ini. Dan yang terakhir kalian bisa lihat yang paling harusnya gua review satu-satu, cuma gak terlanjur. Ini tambah plus ini buat suaranya. Wah, kok ada gini sih? Gua bingung. Buat yang ketahui ini kan ada kayak gini.
baca sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tombol ya. Klik kiri, klik kanan, scroll, tekan middle mouse. Suara nih kayaknya untuk suara. Nah itu di sini ada kayak apa lagi gue cek untuk bunyinya. Dan ya, kalian yakin. Dan ini kayaknya yang paling parah sih. Taruh sini. Yang paling parah, my friend. Ini kayaknya gue nggak bisa keluarin deh ini. Gue akan kasih lihat keluar gini aja. Keyboard, wow, keyboard. Keyboard ya. Dan yang gak ada monitor. Gitulah, monitor mana mungkin loh. Ini keyboardnya bisa nyala deh, ada lampunya deh. Kalau gue lihat sih ya, keyboardnya bisa nyala, ini serba kabel ya. Bukan yang, apa sih namanya yang gak ada kabelnya. Nah, ini ada ininya. Ini USB, lumayan lah buat main bisa. Ini sama kayak keyboard gue, cuma ini lebih bergaya gitu. Gue ini gak usah lepas dulu, ini ada caps lock. Dan ini sama lah kayak biasa lah ya. Ini kayaknya gue gak tau ini merek berapa. Dan meja gue udah penuh. Tolong gue guys, meja gue udah penuh tuh. Aku kartukin, ini gue taruh disini ya. Dan kayaknya untuk plastik-plastik yang warna ini gue akan hilangin dulu deh. Gue akan setting satu-satu nanti. Tapi gue gak akan pakai sekarang ya. Nanti ini soalnya ini kartu garansinya. Untuk kartu garansi, kartu cara pemakaian ini gue itu harus dipakai lagi. Berfungsi banget ya. Itu berfungsi banget. Untuk mouse kita akan taruh di sini supaya dekat sama ininya. Setelah itu ininya kita akan taruh beda-beda. Ini kita akan taruh beda di sini. Nah, dan yang terakhir adalah keyboard gue akan taruh sendiri di sini langsung. Nah, harusnya nanti gue akan beli karpet kayaknya buat karena keyboardnya soalnya kurang gede. Bukan keyboardnya apa namanya, ininya keyboardnya bawahnya gue harus nanti kasih kayak karpet gitu ya. Nah ini aja ya, karena ini ada ganjel yang supaya dia masih aku gitu. Oke, dan kalian bisa lihat di sini untuk ininya. Nanti gue akan kasih view yang lebih bagus, my friend. View yang lebih bagus nanti. Nanti gue akan viewnya akan kayak gini aja ya. Nanti gue akan ini untuk ininya gue tadi paling bagus ini menurut gue. Dan ternyata ada headset nih, headset ini boleh lah ya. Suaranya kayaknya kayak lebih kencang lah ya. Terus ini ada bisa WASD ya di sini. Bisa cepat sih. Oke, ini bisa ya. Bisa ada enter, backspace, shift, dan kalian tahu. Ini FN itu ya. Oh kayak yang lebih sepuluh ini. Wow. Ini parah. Maka dia ngapal ini. Bisa dikasih kayak gini. Jangan kayak gitu. Kabelnya kecil mana lagi. Oh ya nanti ini gue akan pakainya nanti ya. Nanti tunggu sampai gue punya mouse habis. Nanti paling yang gue pakai cuma mousepadnya aja. Yang gue pakai cuma mousepadnya aja. Terus di sini ada ini. Terus ada ini. Terus ada lagi. Nanti pokoknya kayaknya gue pakai dulu yang lama dulu, keyboard, terus mouse, dan cukup. Nanti gue akan kasih lihat view-view yang bagusnya ya. Kayak di sini beda lah ya. Dan kan gue akan kasih lihat view-nya. View. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. Dan kita bertemu lagi di next video.